Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, sahabat Meongers dimanapun berada. Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, serta Allah lancarkan segala urusannya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Untuk sahabat yang selalu hadir di tiap video kami, saya ucapkan banyak terima kasih. Dukungan sahabat merupakan sebuah semangat bagi kami. Dan untuk sahabat yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga sahabat semua betah di sini, terhibur dan bisa mendapatkan edukasi, terkhusus untuk para cat lovers pemula. Di sini kita membahas tentang seputar keseharian kucing-kucing rescue. Ini mayoritas kucing-kucing rescue. Di sini juga ada tutorial-tutorial. Semoga channel ini memberikan manfaat. Harapan besarnya, semoga dengan banyaknya channel-channel seperti ini, semakin banyak masyarakat yang akan teredukasi untuk bisa lebih peduli lagi terhadap kucing-kucing liar yang ada di jalanan. Setidaknya jika banyak adopter-adopter kucing yang ada di jalanan akan diminimalisir. Kalau habis tidak mungkin karena sangat banyak sekali, tapi setidaknya akan meminimalisir kucing-kucing yang ada di jalanan. Oke sahabat, kali ini kita akan kasih makan si kucing nih. Saya baru nyampe pulang tuh jam segini sore. Ini kita udah nggak mikirin lagi apa-apa nih, si cantik Lara langsung istirahat di kamar, capek sekali. Tadi kita sudah beli ini sahabat tuh, sekarung yang ini udah habis tuh. Ada tinggal sedikit lagi, ada tinggal sekalimatan lagi. Tuh kita intip sedikit lagi. Tadi kita beli sekarung ini, ternyata sudah naik harganya. Kata orang bot itu jelek. Kalau harganya makin naik, berarti bot ini bagus. Dan di sini juga ada barang-barang atau makanan pemberian dari Ibu Ana. Kita review nanti. Sekarang kita kasih makan dulu si kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing-kucing, kami kasih makan kalian. Semoga kalian sehat, dimudahkan juga rezeki kita untuk kalian ya. Oke sahabat, tuh si kucingnya lagi pada makan. Masih bocah kecil, ngapain di situ ya Allah, takut keinjek. Kita pindahin sahabat. Epio, pas lagi si kucingnya pada maem. Kenzo kok nggak maem? Enak mam tuh. Si Kenzo mam di situ. Wajahnya kayak si Kenzo. Ini makan ini donasi dari Ibu Ana. Terima kasih banyak Ibu Ana bersama Koko di perumahan Oscar. Ini juga ada makanan ini untuk nanti si Oscar, kucing yang baru yang kita adopsi yang dari tempat beliau. Ini ada tempat minum, dan ini ada beberapa obat-obatan tuh. Ada sampo-sampoan, dan ini ada kalungnya si Kenzo tuh. Si Kenzonya lagi maem nih, kalungnya Kenzo udah dibikinin sama Ibu Ana. Terima kasih Ibu Ana. Kita doakan bersama agar keluarga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, serta keberkahan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nanti kita review, kita buka ininya nih, tempat minumnya. Lucu sahabat. Kenzo tuh, Kenzonya lagi maem. Kalung Kenzo tuh nanti. Oke sahabat, mari kita buka tempat ininya. Ini rumah udah penuh banget sahabat. Lihat kanan kiri, kucing udah penuh banget. Oke sahabat, ini alatnya. Jadi nanti bakalan ada pancuran di sini, nyala gitu. Saya juga belum pernah ini, belum pernah nyoba. Nanti kita lihat aja.
dia pakai listrik sahabat tuh. Jadi nanti dicolokin ini pakai charger, kita rakit sahabat. Ya. Oke, kita rakit sahabat. Seperti ini kali ya. Ini mungkin ini penyaringan ininya. Coba saya push dulu. Jadi perakitannya seperti ini. Nah. Tadi kan ini di dalamnya nanti airnya. Nah. Ini kita taruh di sini. Nah, ini alat penyaring. Nah, baru ini. Nah, terus nanti ini. Nah, seperti ini, sahabat. Sudah selesai dirakit sahabat, kita kasih air minumnya. Oke, sebelum saya kasih air minum, saya ingin pamit. Konten kali ini cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Ibu Ana. Semoga keluarga beliau senantiasa diberikan perlindungan dari Tuhan, selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Dan untuk Koko Paulnya yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit, semoga lekas sembuh, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang pintar. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, mari kita sayangi kucing seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Jika sahabat tidak bisa menyayangi kucing, setidaknya jangan sakiti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video alat ini dikasih airnya di sesi terakhir, saya sertakan. Tuh sahabat. Jadi kabelnya tadi ada kita colokin pakai kepala charger HP. Jadi airnya mengalir seperti ini. Ini si Leon langsung minum, pinter dia. Gayanya langsung minum. Tuh. Ntar yang lain jadi pada ikut minum. Tuh, si ini langsung pada minum. Bun. Enak kali ya, seger. Oh, seger kelihatannya. Oh, langsung pada minum, sahabat. Ini rumah masih berantakan tuh, belum saya bereskan. Tuh. Ih, berantakan. Lihat. Si Ciro juga belum. Belum saya mandikan tuh. Ini mau saya mandikan. Tuh. Si Ciro masih banyak lumpur. Timbal. Sementara si Mocha masih menikmati minumnya. Ih. Langsung dicuekin air yang ini, sahabat. Air galon yang ini langsung dicuekin. Ayo, gayanya minum di air pancuran. Terima kasih, Bu Ana. Lah, dia mau minum situ? Mana yang lebih enak? Mana yang lebih enak? Sama aja kayaknya. Ah, enakan di sini, katanya. Aduh. Tuh, ini si Kenzo sudah kita pakai kan kalungnya tuh. Mbak Ana tuh udah kita pakaikan kalungnya, cuma Kenjunya belum mandi, dia masih rewok. Oke sahabat, bye bye, tadi udah pamitannya.